Dalam upaya mencapai target net zero emission, Pertamina Geothermal Energy sebagai bagian dari subholding Pertamina Power and Renewable Energy menandatangani perjanjian bersama dengan Mitsubishi Corporation, PT Wijaya Karya, dan SEPCO 3 Electric Power Construction. Perjanjian ini meliputi kerjasama terkait engineering, procurement, construction and commissioning atau EPCC, fluid collection and reinjection system atau FCRS, serta pembangunan PLTP di Lumut Balai, Sumatera Selatan. Untuk pembangunan 55 MW ini, nilai investasi kita sebesar 150 juta dolar. Konsorsium untuk EPCC ini adalah Mitsubishi Corporation, Wijaya Karya, dan SEPCO 3. Kita akan segera mulai dan kita mempunyai aspirasi untuk menyelesaikan pembangunan 55 MW ini selama 24 bulan ke depan dan siap untuk beroperasi di akhir tahun 2024. Fasilitas ini dirancang untuk dapat beroperasi lebih dari 30 tahun dan akan dioperasikan serta dipelihara oleh Pertamina Geothermal Energy. Targetnya, energi bersih yang dihasilkan ini akan disalurkan melalui PLN kepada 55 ribu rumah tangga di Sumatera Selatan. Kerjasama ini menjadi aksi konkret bagi Pertamina Geothermal Energy untuk mendorong target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pembangunan proyek PLTP Lumut Balai Unit 1 dan 2 diproyeksi akan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 581 ribu ton setara CO2 per tahun. Sementara, kapasitas terpasang sebesar 55 MW akan semakin memperkuat posisi Pertamina Geothermal Energy sebagai pemain terbesar dalam pengembangan sumber panas bumi dengan kapasitas terpasang 727 MW. Sekarang kita mempunyai 672 MW yang kita operasikan sendiri dan 1,2 GW yang dioperasikan melalui joint operation contract dengan mitra kita. Dari total itu sebesar 1,8 GW pembangkitan energi bersih dengan sumber daya panas bumi ini melibatkan PT Pertamina Geothermal Energy. Sekitar 85% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia. Kapasitas terpasang dari Pertamina Geothermal Energy ini berkontribusi terhadap 82% dari total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia. Kedepannya, Pertamina Geothermal Energy pun menargetkan untuk menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia dengan kapasitas panas bumi terbesar di dunia. CNBC Indonesia, Beyond Business.